Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya mau panen buah naga. Oh, jadi kita panen buah naganya kerennya. Jadi kita dapat nanam udah lama nggak berbuah. Sekarang alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu beli buah naga. Ada di atas loteng rumah. Jadi nggak pakai tanah teman-teman. Kita panen kera. Ayo. Udah pada merah. Nanti kebu busuk. Awas durinya kera. Hati-hati kera. Masukin ke tempat kera. Tuh. Satu, dua, tiga. Awas kena durinya kerak. Terus kena pesok. Satu lagi kera. Udah 4 ekor. 4 biji. 4 ekor. Udah. Kita mau cobain manis atau enggaknya. Gimana rasanya yang nanam sendiri atau beli? Oke, kita kupas. Tuh. Ini kera. Kita cobain. Kita dapat 5 teman-teman. Mau dimakannya satu aja lah, soalnya enak. Udah ngelola tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Jadi rasanya itu beda sama yang dibeli di tukang buah-buahan. Jadi ini rasanya manis tuh. Teman-teman, jadi nggak semua saya makan, saya ikra juga ya. Jadi di bawah juga masih banyak yang mau. Istri sama Bojai sama Kakak Agis ya belum kebagian, soalnya ada 5 biji teman-teman. Kalau kita habisin kasihan. Jadi ini cuman gimana rasanya, jadi pengen sih pengennya. Oke teman-teman, untuk makan buah naga cukup sampai di sini, dan panen naganya ya, buah naganya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.